Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pada kesempatan ini kita akan mereset cara mereset eskapator Caterpillar 313 D2. Dan kita akan melakukan penggantian oli dan mereset HM pada monitor channel. Okay guys. Okey, pada permulaan kita akan buka olinya ya guys. Buka olinya. Cara pembuka olinya di sini ya guys. Kita tampung ini untuk sensor ya guys, minyak hitam sensor, minyak oli sensor. Setelah kita lakukan pembukaan di bawah, kita akan buka ini supaya olinya cepat keluar. Oke, kita tunggu olinya sampai kering baru kita lakukan penggantian atau penukaran. Di sini hujan guys. Tengok airnya guys. Sambil menunggu olinya habis, kita akan lakukan penukaran filter. Yang ini ya guys, kita akan lakukan penukaran filter. Oke, mari kita lihat sama-sama. Tengok tangan guys. Ini filter yang baru ya teman-teman, kita coba pasang ya. Ini filter yang baru dia. Oke, kita buka filternya ya. Kita buka. Kita isi olinya ya. Isi oli sampai penuh di filter ini. Belum penuh lagi.
Tuh, penuh. Sudah penuh ya, teman-teman. Oke, kita lakukan pemasangan. Oke, kita pasang, kita ikat ya. Oke, kita laku pengikatan. Oke, siap. Oke, setelah kita lakukan pengisian oli, kita akan ukur apakah sudah cukup. Kita lakukan pengukuran oli apakah sudah cukup. Oke, sudah cukup. Mari guys, kita lanjut ke monitor panel. Oke, mari kita lanjut masuk ke kabin. Kita masuk ke kabin, kita akan set monitor panel. Oke, sekarang saya berada di dalam kabin ekskavator 313D. Cara untuk mereset HM di monitor channel. Oke. Pertama kita akan on dia punya switch. Oke, switch sudah on. Kita akan tekan di sini. Kita buka setting. Oke. Kita tekan triple F. Oke. Angka 2. Oke, dia akan terbuka. Oke. Di sini minyak oli atau minyak hitam sudah 518 jam. Dia maksimal 500 jam. Oke. Sekarang mari kita set sama-sama. Oke, kita tekan oke. Lepas itu kita tekan centang kiri. Oke, sudah nol ya. Sudah nol. Oke, tadi kita lakukan penggantian oli dan ini oli ya. Sekarang kita cari filter. Oke, sini sudah oke. Filter oli. Filter. Oke, di sini kan. Dia maksimal 1000 jam.
Nah, sekarang sudah 1187. Oke, kita akan reset. Kita sudah lakukan penukaran tadi. Kita tekan oke. Oke, sudah kosong. Ini filter minyak diesel kita tidak lakukan penukaran. Semua kita belum lakukan, ini pun belum kita laku penukaran. Kita sudah informasi ke bos, tapi bos suruh kita tukar filter oli dan oli. Oke. Terima kasih. Bagi yang suka channel ini, jangan lupa subscribe dan butang lonceng agar tidak ketinggalan setiap channel ini mengupload video-video terbaru tentang ekskavator dan kerja senso lori. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekicuk.